Dia buat money magnet ya. Jadi saya dah buatnya dulu. Jadi dia macam menjadi ya, sebab dia tak salah kita ni ada doa tau. Jadi kita tepuk ni, dia akan hafal, dia akan memorikan kita punya rangsangan ni. Kita punya rangsangan ni macam kita doa. Mak kita sentuh sini, mak kita fikir pasal doa yang yang masuk tu, yang duit yang masuk tu ya. Saya kata saya nak sebulan saya nak RM200,000 ya, RM yang masuk ya bulan ni ya, ikut nilai semasa bulan ni ya. Jadi bulan, nilai semasa hari ini. Jadi saya akan affirmation je, saya akan sebut, saya akan macam ni lah, saya akan ketuk tangan saya macam ni. Jadi saya ada guna teknik-teknik ni semua. Jadi berhasil ya. Macam sebelum ni salah satunya macam duit EPF yang kita rasa umur 50 baru dapat je kan. Tapi saya ketuk awal-awal, saya kata saya nak duit EPF, saya nak duit EPF. Lama-lama dapat, mungkin sebab tu lah kan, energi alam sekitar, alam semesta tu menghadirkan corona virus ke apa. Sebab kita dah affirmation ya, maknanya saya punya kuasa affirmation tu mungkin ya kuat ya, mungkin hebat. Kita tak tahu ya, setiap orang ada dia punya kelebihan. Jadi saya affirmation kan saya nak RM10,000 dulu yang keluar daripada EPF ke, RM20,000 saya nak semua keluar kan. Maksudnya saya nak semua duit dalam EPF tu keluar. Jadi alhamdulillah dah terkeluar. Maksudnya sebenarnya semua kan, semua yang kita doakan tu pasti berlaku jika kita terlampau yakin, kita terlampau berkehendak. Jadi kita di samping doa-doa yang saya amalkan seperti doa-doa seperti doa-doa rezeki, banyak doa rezeki yang in hazal rezeki malahu min nafal. Lepas tu ada doa wanahu aqna waqna ya, untuk kecukupan. Dan lagi ada banyak lagi doa rezeki seperti ya Allah anugerahkan aku dengan anugerah yang engkau anugerahkan. Itu doa Nabi Musa ya. Dia ada perkataan yang akhir dia, dia ada sebut fakir iaitu memerlukan. Jadi bila kita memerlukan, insyaAllah kita dapat ya. Nabi Musa ni dia lagi luar biasa dan ajaib ya. Dia boleh membelah lautan, maksudnya dia boleh pergi jumpa Nabi Khidir yang ajaib tu. Jadi dia boleh macam-macam lagi ya. Jadi seorang yang kita rasa kan, kalau kita nak dapatkan sesuatu doa, kita pun kena luar biasa bagus ya. Kita kena pelik-pelik juga kan. Maksudnya kita kena lain daripada orang lain. Oh mungkin orang lain pergi berusaha buka kedai cari duit apa semua. Kita pun usaha juga. Tapi di samping tu, waktu kita rehat-rehat di rumah, waktu malam, kita bolehlah berusaha secara macam ni, doa ke semayang tahajud. Macam saya biasa buat dua-dua-dua ya, semayang tahajud, hajat dan semayang taubat. Jadi bila buat dua-dua-dua tu, dia jadi enam. Jadi enam orang kata angka duit, angka duit. Jadi kita buat enam. Kalau kita nak manusia ataupun customer yang ramai, angka 7 kita buat sekali dengan witir satu rakaat.